Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini saya mau beri info aja ya, buat teman-teman yang sering tracer hunter, hati-hati dengan tanaman ini ya. Teman-teman bisa lihat baik-baik, ini sangat berbahaya ya. Seperti Anda pergi ke kebun ya, atau di hutan-hutan untuk mencari benda-benda kuno, Anda harus mawas dengan tumbuhan ini karena tumbuhan ini sangat berbahaya. Ya teman-teman, modelnya seperti ini, ada kayak tanjakan-tanjakan ya. Ini adalah akarnya, ini sangat cukup berbahaya teman-teman. Ini adalah akarnya, dia berduri sangat tajam, sendal pun tertusuk masuk ya, tembus. Jadi yang tracer hunter jangan pakai sepatu boot atau apa, tetap akan tembus oleh tanaman ini. Gunakan saja sepatu yang di bawahnya agak tebal ya teman-teman. Ini sudah banyak akar-akar seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan tanaman seperti ini agar tidak terjadi luka yang serius nantinya, kecelakaan yang serius ya. Jadi sangat tajam guys. Sekali lagi saya tekankan, ini jenis daunnya ya, teman-teman harus hati-hati. Ini ada durinya juga ya. Tanaman ini panjangnya bisa hingga apa ya, durinya ini bisa sampai 5 cm panjang durinya ini, atau bisa jadi lebih dari 5 cm ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ini adalah tanamannya ya, tanaman seperti ini. Jadi harus selalu waspada ya. Ini saya sudah ditusuk. Oke, sekali lagi thank you ya teman-teman. Yang belum subscribe silahkan di subscribe ya, agar teman-teman juga tahu bahwa tanaman ini bisa sangat berbahaya jika tidak diketahui. Oke, salam tracer hunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.